sambutan bagi kita yang diajak untuk berbicara. Nama saya Atika Pratama yang top. Kok disorak? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oh, tepuk tangan buat kita semua ya. Saya mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, yang mana malam ini adalah malam puncak HUT RI ke saya sangat bangga 74 kepada Karang Taruna subunit RT 006 RW 12, bahwa rangkaian kegiatan yang ada di lingkungan RT 06 dari kompetisi badminton tingkat RT tingkat RW 12 berjalan sukses. Tepuk tangan untuk terima kasih Pak RW. Dan juga rangkaian pelaksanaan kegiatan lomba berjalan cukup baik. Dan pada saat ini sangat luar biasa bahwa panggungnya ini menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Selamat untuk panitia acara. Terima kasih. Bagaimanakah caranya Patih Gajah Subrai menyembuhkan orang tuanya, dan bagaimanakah cara Patih Gajah Subrai mempersatukan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Datanglah seorang tabib bersama gurunya yang akan memberitahu bagaimana cara untuk menyembuhkan Ibu Pertiwi. Tapi. Ini adalah guru saya, titisan dari Mbak Limbah. Nah, Mbak Limbah, Master Guru. Dia emang begini caranya, nggak mau ngomong kayak Master Limbah. Tiba ini guruku, ibunya Patih Gajah Subrai. Jangan senyum-senyum. Itu sedang sakit. Adakah obat untuk Bapak untuk Ibu Pertiwi ini? Coba dicek Mbak, itu bisa nggak? Coba dicek. Mbak serak Mbak. Katanya ada obatnya, cuman harus lewat
8 provinsi terjauh di muka bumi Indonesia. Oke Mbak, lanjut Mbak. Mbak bawa anak lagi di luar skenario jadi kader. Tuh jadi ada asap, ada asap. Aku langsung lagi. Aku kurang. Sampailah mereka di daerah Jawa Barat langsung bertemu dengan ketua geng. Sambil ngebarisin Mbak melihat ini warga napa bocel-bocel amat kecil-kecil. Waalaikumsalam. Tukang kunaon atuh kan kesini? Kita mau nyari obat. Saya kan di sini obatnya. Kalau gitu sembari obatnya dibikin, mending lihat desa kami di Jawa Barat aja yuk. Ayo mari. Dan sambil mereka menunggu dibuat obat untuk Ibu Pertiwi, Pati Gajah Sumbri pun melihat-lihat wilayah Jawa Barat. Assalamualaikum Mita. Waalaikumsalam Kang Kabayan. Kakak Neng meminta maaf atuh Kang. Abel Yulite mau menjodohkan Niteng dengan Pak Kadir. Si Asep Kuarto. Bukan. Si Pitut Semes. Bukan atuh Kang. Diding RT. Bukan. Kunaon atuh Kang. Diding Ronda Kang. Waduh, kumaha tuh Neng bisa sama si Udin Ronda? Itang juga gak tahu tuh Kang. Habis, Akang susah banget disuruh cukur rambut sama Akang. Ya, gimana ya Neng? Habis, si Akang teh, si Abah teh suruh Akang jadi lain. Kan Neng tahu kesaktian Akang teh cuma ada di rambut. Pitung juga gak mau atuh Kang. Yaudah Neng, kalau gitu mending kita bacain janji bersama-sama aja tuh Neng. Kayak apa tuh Kang janjinya? Ayo kayak gini Neng. Penghargaan Arsik 2019 untuk kategori lomba masukin Tuneng itu lombanya. Iya Kang. Iya Tuneng. Ed, kagak masuk-masuk. Ed, iya masuk ke Tuneng. Jangan disuklah. Jadi ternyata pakunya itu buat lomba Kang.
warga. Juara satunya ada Kaira dan juara duanya Lendara. Jadi dulu foto. Nongolan di Mbah kita Mbah Patih. Sudah sampai di mana ini? Kayaknya kita mau nyampe di daerah Papua ini. Iya, yang orangnya pada putih-putih kayak orang Cina. Ah, iya. Kalau justru di sana kalau yang putih albino jadinya. Gak diakuin jadi orang Papua. Eh, gimana kabarnya itu Ibu Pertiwi tadi? Ya gitu dah, masih sakit. Masih sakit, ya udah kita temuin ya ini ada. Yang punya daerah Papua nih. Masuklah pimpinan daerah Papua beserta warganya. Itu kan Mbah gua itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbah Patih Gajah Subrai lagi mau cari obat, Pak. Kiranya di Papua bisa bantu cari obatnya. Emang sakit apa? Butuh obatnya. Sakit apa, Pak? Itu sakit panunya pada lebar-lebar. Panunya udah kita carikan obat dulu ya, kita keliling dulu yuk. Dan dibuatlah obat itu sambil keliling-keliling mereka dihibur oleh para artis-artis. Pecahkan saja gelasnya, biar ramai, biar mengadu sampai gaduh. Haruskah aku lari ke hutan kemudian ke pantai? Tujuh purnama, akhirnya aku berduga dengan lu, Cinta. Kalau kemana aja sih? Ya tahu apa kalau dikarin ayah sama ibu. Lah masa sih? Aku juga kangen, Cinta. Kangen sama ayah? Sama kamu lah. Caca, sini deh, Cinta. Kamu, tadi aku habis di japri sama papa kamu, disuruh ngasih ini ke kamu. Siap, santuy. Siap.
Hei, lo kalau gendong gue bisa nggak? Kan gue kecil. Gue nggak bisa, badan gue lagi pegel-pegel, lagi bangun sekolah. Udah temen orang lewat aja. Yaudah. Dan masuklah pimpinan distrik Jawa Tengah bertemu dengan Patih Gajah Sudra. Asapnya kan mulai gue ngeri. Emang di Jawa Tengah banyak nyamuk ya? Iya, lagi banyak fogging demam berdarah. Ini Patih Gajah Sudra. Oh nopo, ha? Begini serem banget ini. Ayo nopo, ha? Begini pak, saya mau minta obat dari Ibu Pertiwi. Iya. Obat apa sih? Obat panu. Panu. 2019 panuan melah darah. Ono si ono, tapi saya iki kue derang tarian putri. Aceh, 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 Mbah Sinaga.
Tafara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya mari? Kakak ini pakai mau sunat katanya. Mau sunat apa minta obat sih pak? Obat. Oh mau minta obat. Emangnya apa yang sakit? Ibu Pertiwi yang sakit. Sakit apa itu? Sakitnya katanya parno. Cuman parnonya gede-gede. Karena ada warna biru, ada warna putih. Labu juga pelangi. Ya ini dia. Nenek sini mau minta obat. Ya udah, sembari kami memberikan obat, mari lihat daerah-daerah Aceh dulu. Oke, makasih. Waalaikumsalam. Kama aku sedang jatuh cinta. Dan cinta itu adalah Glea. Sebelumnya perkenalkan dulu. Namaku Dilan. Nama panjangku Dilanda Kesusahan. Aku yakin malam ini Tuhan akan mempertemukan aku dengan Glea. Tuhan bantu Dilan. Selamat menonton. Ada gak dari kalian yang sedang tidak percaya diri? Oh ada. Kalian tahu gak sih, orang-orang yang gak percaya diri itu cuma orang-orang yang gak pernah ngerasa jatuh cinta. Dilan. Tuhan, pertemukan kami. Akang Dilan. Salah milih ya. Tuh, Akang Dilan pasti baik ceweknya. Ya enggak tuh, Neng. Kan Akang cuma punya kamu. Oh iya, milih ya. Kamu tahu enggak? Kalau aku disuruh jadi Pak RW yang harus mintai seluruh warga-warganya, aku minta maaf. Aku hanya mintaimu, Milea. Oh iya, Dilan. Apa?
tolong sampaikan ke Pak RW. Sampaikan apa tuh? Terima kasih sudah mempunyai warga seganteng kamu. Bisa, bawaan pemuda. Milea. Kenapa? Kamu cantik. Makasih. Tapi aku percaya kamu sepenuhnya. Kenapa? Gak tau deh aku pernah panggung. Tunggu aja. Oh iya, Dilan. Sebenarnya kita mau ngapain sih kesini? Oh iya, Dilan sampai lupa. Karena tuh kita kesini membacakan ini. Itu apa? Yuk kita baca bareng-bareng. Yuk. Penghargaan Asik 2019 untuk kategori lomba tenaga sarung. Kan gue tukang ngobatin lu, tabib, ya gak? Iya dah. Roman-Roman yang muka udah enak kan kayaknya, udah dapat obat ini. Weh, yang dapat perikanan ya. Dan bertemulah mereka dengan pimpinan wilayah Bali. Assalamualaikum, Beli. Waalaikumsalam, Beli. Mau beli apa nih? Aduh. Mau beli cangkimen, cangkimen. Wah, mau beli cangkimen. Ini cangkimen. Ada cangkimen. Kagak dingin. Majuan. Aduh. Ini gua pendekar nih gua. Oh, ini obatnya ini. Iya, obatnya. Oh, iya. Ini obat yang bisa mengobati Ibu Pertiwi kita ini. Iya. Pokoknya paten dah. Ini obatnya paling paten. Ya? Paten dah. Ini tuyul ini. Ini bukan tuyul. Apa tuh? Adeknya tuyul. Iya. Masih kecil-kecil soalnya.
lanjut. Dan akhirnya pimpinan pun membuat obat yang canggih buat Ibu Pertiwi. Sambil menunggu itu, Patih Gajah Subrai muter-muter daerah Bali, lihat-lihat pemandangan yang kece. Bagaimanakah kisah selanjutnya Patih Gajah Subrai? Jangan kemana-mana, kita lihat yang satu ini. Lihat di sebelah kanan kiri kalian. Lagi boleh diikuti ya lagi. Sinta, di mana Dewi Sinta ini akan diculik oleh dua kakak, namun ditolong oleh Hanuman. Hari ini tentang kehebatan Dewa Hanuman. Hati-hati, Hanuman ini muter-muter nih ke belakang nih, Hanuman ini. Yo. Dan kita akan melihat bagaimana Hanuman merobohkan para raksasa yang akan menculik Dewa Sinta. Tepuk tangan sekali lagi untuk kawan-kawan dari Arti. Selamat malam penonton. Romeo juga gak ngerti apa yang kurang dari diri Romeo sampai keluarga Juliet tidak bisa menerima Romeo.
Tapi larangan keluarga kita tidak akan menyurutkan langkah kita untuk tetap ketemu. Gimana kita kan bisa, rumah kita nyempil. Gue pecahin juga nih tembok. Romeo. No. Nanti Pak Oto ngomel. Oh iya, aku lupa, Beb. Oh iya, Romeo. Sebelum kakakku keluar, ada yang harus kita kasih tahu ke penonton, Romeo. Yaudah, ayo. Sebelum digerebek sama Pak RT, apaan sih emang? Penghargaan Arsik 2019 untuk kategori lomba ngadol. Cekidot. Ya, itu botak banget, gede banget badannya ya. Bisa apa kita kangen tuh? Dan pemenangnya adalah penghargaan harga Arsik 2019 untuk kategori lomba-lomba kita sampai di daerah Sumatera Barat yang ibu kotanya Padang. Tapi kalau di Jawa barat Padang tuh terang. Ini Padang. Padang kok ada Candi Borobudur. Candi Borobudur adanya di Medan. Siap sambut. Tepuk tangan yang meriah buat Tarindang RT 001. Lightning boleh diangkat, Lightning. Kesenian reog Ponorogo ini berasal dari Jawa Timur. Buat yang mau nyawer, boleh yang mau nyawer. Dan siap tuh terkena kudis. Obati saja dengan pepaya. Siang malam merayu gadis. Duduk bersanding bersama Desi Nubaya. Ada hati tak terjaga padahal zaman semakin canggih. Merana aku Desi Nurbaya terpaksa disunting Novri Marigi. Penghargaan Arsik 2019 untuk kategori lomba estafet air adalah. Ya sore. Ya aku sempat. Ya, basah.
jadi pemimpin daerah yang tadi ya wajah-wajahnya. Pemenangnya adalah banget ditinggal. Malum orang tua. Ini Mbah, kita udah sampai mana? Pati Gajah Sumberai. Makassar. Makassar itu makanan utamanya apa? Pepe. Aduh, itu dari Bogor. Salah. Semur ini semur. Ya. Nah, itu ya, biar sudah mau dikenalin dulu itu sama mamah di bawah. Iya. Yeah. Ntar aja. Ah, gitu ya. Bonjang udah ngelokitin aja bonjang. Iya. Deket di atas ya. Yang foto tadi, video tadi jangan dipikirin ya. Yang kau hancur kan itu settingan. Iya. Ya. Oke, okay, yuk. Pati Gajah Sumberai pun keliling-keliling kota Makassar sambil menyaksikan kesenian di sana. Tarik kipas itu berasal dari kota Makassar dan saat ini mereka membawakan tari Mapadeng. Ada apa Raden? Dinwati memanggil saya. Begini Jin, tolong bantuin anak Jin. Kabulkan permintaan anak sebelum anak pergi haji. Apa itu anak kuda? Tolong cariin saya Banjar Jin. Dan cakep dah. Baiklah, seperti Rele, Isyana, dan Bonja. Bonja? Jaman aja dah. Baiklah, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Jadi. Yang katanya mirip Isyana sama Pevita. Ya lebih ke ponjahnya sih. Ya udah Jin, kenalin dah. Ya udah, coba kenalan. Assalamualaikum Mukti. Kenalin saya Aladin. Waalaikumsalam Adi. Kenalin nama Aye. Yasmin, anaknya Bang Komar. Okti, mau jadi temenan aneh? Siap bantu, Yasa. Tapi ada syaratnya. Apa tuh, Duhai? Putri cantik nan sejagat goib. Ah, minta aja, bener ponjang. Udah, iya. Syaratnya mudah, kita harus baca ini bareng-bareng. Apaan tuh? Penghargaan Arsik 2019 untuk kategori lomba tiup pingpong adalah lagi jalanan bener-bener di lewat situ. Lagi jalan. Anaknya Debi yang ngajarin ya. Waalaikumsalam. Buset. Jin yang tadi. Ayo mainan bola pingpong, lu berani enggak? Ayo. Ayo, siapa takut?
mesinnya dikerjain. Lihat ke kamera sini foto. Menyatukan wilayah. Woi. Assalamualaikum. Ditanya-tanya ada apaan nih? Saya cuma mau minta obat ini buat Fatih, mamanya sakit, Ibu Pertiwi. Oh, mamanya sakit? Iya. Ya udah. Nanti dah. Sekarang Abang pada ngiter-ngiter aja dulu. Oke, siap. Pencetin ojek online-nya dulu dong, ya kan? Biar enak. Berapa lama itu nunggunya? Ada pertemuan lagi. Oke. Oke, kita keliling-keliling dulu ya, Pak. Cari nasi uduk sono. Siap. Sambil menyaksikan penduduk Sumatera Utara menampilkan kesenian. Kan, ayo cuti bukan sedot WC. Itu tuh yang ditempelin di pohon sama di tiang listrik. Neng mau buat tempelan di kamar. Aku bang udah punya. Gambar ayo neng. Buka sedotannya. Ya. Emang bang lagi sibuk ya? Iya nih, ayo sibuk banget. Ngapain sih bang? Ibu mikirin kamu, mikirin oplet maksudnya. Yelah. Ini neng, saya disuruh bacain penghargaan lomba Arsik 2019. Neng sendiri mau ngapain di sini? Aduh neng, apaan sih? Yang kayak gitu nggak enak diliatin sama Mas Eko. 1, 2, 3, masuk Mas Eko. Dengan kita bacain aja deh sekarang. Gimana? Mau enggak? Udah, ayo dong. Bacaan Lomba Arsik 2019 untuk kategori Lomba Dandan. Check it out. Lomba Eko dan Ibu Cica. Dari Jakarta ini udah muter-muter. Tapi Monasnya mana ya? Monasnya lagi dibakar di belakang, Pak. Rokok Samsu itu mah. Dan pemimpin Jakarta pun hadir di tengah-tengah mereka. Bersama para bidadari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada tamu ini. Tamu dari mana ya? Dari jauh ini. Dari jauh? Jauhnya ke mana, Bang? Saya udah muter-muter keliling Indonesia. Ada apa ya ke sini, Bang? Ini saya mau minta obat buat Ibu Pertiwi. Obat apa, Bang? Obat kuat? Obat panu. Wah, obat kuat. Nggak ada lawannya, Om. Tisunya habis. Saya kira tukang sales, taunya ada tamu. Maaf nih kalau pakaiannya rada kurang sopan, Bang. Ya, tadi lagi ngopi di belakang. Sambil ngepanen ayam, ayah itu di belakang banyak. Panen ayam denda mas 10 juta. Ya, denda, Ken.
dan akhirnya obat pun dibuat oleh pimpinan Jakarta untuk diserahkan ke Patih Gajah Sumbra. Dan juga ada Pulau Ambrus, di mana terdapat salah satu benteng tertua peninggalan Belanda. Terima kasih sudah menghubungi. Jadi ini Neng, beli rujak kebab. Iya nih Bang. Oh sebelumnya tar dulu deh. Kayak kita pernah ketemu ya Neng dulu ya udah lama nih. Kapan sih Bang? Kayak nggak pernah ketemu. Kayak udah pernah ketemu. Yang kapan ya? Kayak ada pernah ada rasa-rasa dulu gitu. Ah si Abang bisa aja. Tapi sebelumnya kayak aneh pernah ada ini nih, sesuatu buat Neng nih dari dahulu. Sesuatu apa? Sekarang belum kesampaian nggak sih? Ada dedek. Mana Bang? Ini Neng ada Neng. Sini aja Bang. Bukanya di sono aja Neng. Sini aja. Sono aja banyak malu nih ada orang rame-rame. Sini aja Bang, nggak usah malu-malu lah Bang. Makan sono aja Neng. Sini aja deh Bang, ya udah deh Neng aja deh nyamperin deh Bang. Penghargaan Arsik 2019 untuk kategori lomba balap ojol. Awas lu tiba. Ada orangnya. Ada bayinya lagi. Tahu kenapa Pak? Bukan main. Iya, lanjut lagi. Permisi. Aku ke jalan. Gelandangannya lagi tajir. Permisi. Dipanggillah seluruh pimpinan-pimpinan wilayah untuk menyembuhkan Ibu Pertiwi yang sedang sakit saat ini. Berkumpullah para pemimpin-pemimpin wilayah untuk menyembuhkan. Ibunya tiduran, Neng, lu kan sakit masih, gue selengkat. Ya udah gitu dah. Sakitnya begitu. Iya. Ini adegannya 17 plus di blur enggak, Pak ini? Lu udah waduh aja lagi. Oke. Okay. Yang kita jaga. Bagaimana cara mengobati Ibu Pertiwi? Ya mereka harus bersatu. Nah, apakah kita masih ingin memecah persaudaraan kita? Semoga saat ini kita sudah menyadari bahwa orang-orang di sekitar kita, di samping kita, di belakang kita, di depan kita, itu adalah orang-orang yang akan selalu ada buat kita. Tepuk tangannya dulu.
Tuhan.